Wah, indah sekali ya pemirsa. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah berencana mau liburan kemana, tempat tadi bisa menjadi salah satu referensi. Nah, bagi Anda yang suka dengan petualangan ekstrim, berarti harus coba juga nih untuk melintasi tebing dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Sepertinya ini bakal seru sekali ya. Langsung saja saya akan mengajak Anda menuju ke Kota Purwakarta, Jawa Barat. Bagi yang fobia ketinggian, harus siap-siap nih untuk lihat yang satu ini. Penjelajahan ekstrim yang pasti disukai oleh para pecinta olahraga panjat tebing. Ya, menguji nyali dengan cara menyusuri tebing Gunung Parang dengan kemiringan mencapai 90 derajat. Gunung Batu yang memiliki ketinggian 963 meter di atas permukaan laut ini berada di Kampung Cihuni, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Selain medannya yang ekstrim, Gunung Parang juga menyuguhkan berbagai pesona alam yang sangat indah. Mulai dari melihat danau terbesar di Indonesia, Jatiluhur, gunung yang mengapit Gunung Parang hingga area pesawahan. Sejak tahun 2013, warga sekitar yang lebih dikenal dengan sebutan Badega Gunung Parang menggagas jalur ala Via Ferrata yang baru pertama kali ada di Indonesia. Jalur Via Ferrata adalah jalur tangga besi yang ditanam di tebing sepanjang jalur pemanjatan Gunung Parang. Selain itu, disiapkan juga kawat atau sling membentang sepanjang jalur tersebut. Sementara ketinggian yang disiapkan bervariasi mulai dari 100 meter, 300 meter, 600 meter hingga maksimal 900 meter. Nah, sebelum mulai menyusuri jalur ekstrim Gunung Parang, para pemanjat pastinya diwajibkan menggunakan peralatan keamanan seperti tali, helm, karabiner, harness, dan sepatu. Selain itu juga wajib untuk mengaitkan karabiner di sepanjang jalur tebing Via Ferrata ketika memanjat demi menjaga keselamatan. Awalnya sih mah capek ya, cuman pas sampai di atas itu bayar sih, pemandangannya indah gitu ya. Selain warga Jawa Barat, pengunjungnya juga berdatangan dari kota lain seperti Jakarta, Jawa Tengah. Makanya tidak ada salahnya kan mencoba sekaligus memacu adrenalin dengan memanjat tebing Gunung Parang. Pengunjung cukup merogoh kocek 100 hingga 400 ribu rupiah tergantung paket dan ketinggian jalur yang diinginkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, MNC Media melaporkan.